Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama Projek Solo dan hari ini berjumpa lagi di mana hari ini berkesudahan qualifying yang berlangsung di Lita Styria Austria, di mana Moto2 hari ini berlakunya dramatik, di mana Aaron Canet telah mengungguli dengan usaha gigih pasukan Aspar Team. Aaron Canet telah berjaya menempah ke petak pertama untuk perlumbaan esok. Jadi Aaron Canet mencatat masa 1:28.787 saat dan tempat kedua George Martin 1:28.905 saat dan tempat ketiga Tetsuka Nagashima daripada Red Bull KTM Ajo 1:29.157. Jadi inilah dia barisan hadapan untuk perlumbaan esok hari bagi Moto2. Dan rakan sepasukannya Alejandro Medina yang menggantikan tempat Hafiz Syahrin berada di tempat ke-29 dengan catatan masa 1:30.89 saat. Jadi kerja keras yang dilakukan oleh pasukan Open Bank Aspar Team minggu ini membuahkan hasil, di mana Aaron Canet menempah petak pertama untuk perlumbaan Moto2 minggu ini. Dan sekarang kita lihat pula sesi qualifying bagi MotoGP pada minggu ini. Nampaknya pasukan KTM Factory boleh tersenyum minggu ini, di mana Pol Espargaro menduduki tempat pertama di dalam qualifying dan menempah petak depan untuk perlumbaan hari esok. Pol Espargaro mencatat masa 1:23.580 saat, di tempat kedua Takanaki Nakagami catatan masa 1:23.602 saat, di tempat ketiga Johan Zarco dengan catatan masa 1:23.632 saat. Dan jika dilihat, Valentino Rossi berada kedudukan ke-15 dengan catatan masa 1:24.127 saat dan agak ketinggalan kerana terjatuh di sesi qualifying hari ini. Jadi kalau dilihat, Espargaro macam melepaskan dendam apabila minggu lepas dia terpaksa berhempas pulas untuk mengejar kembali kedudukannya apabila dia tercicir selepas motornya terlajak. Minggu ini, beliau akan membalas dendam bagi tempat teratas. Jadi kita saksikan esok Espargaro, adakah beliau akan mengekalkan momentum di barisan hadapan, dan kita nantikan perlumbaan esok hari. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video-video akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Project Solo.